sponsor by Jamu Warisan. Eh, hey, assalamualaikum guys. Sorry yang lambat sikit. Wei korang. Aku sekejap eh. Aku ada join satu produk ni tau. Jamu warisan. Turun-temurun ni orang kampung. So aku baru je join. Korang nak join sekali tak? Sebab juran jadi ejen RM225 je untuk 5. Aku sekali burung banyak. Sebab aku fokus jadi stokis ultimate partner. Korang nak ikut tak? Boleh percaya ke? Alhamdulillah boleh sebab member aku berjaya jual ni. Itu yang kalau macam korang ambil sikit, untung sikit. Kalau ambil makin banyak, untungnya banyak. So, sebab tu aku cuba jadi ejen dia. Kalau korang nak ikut sekali, jom lah. Kita boleh pergi apa ceramah dia ke, kelas dia ke. Buat side income kita, kau pun tahulah gaji kita bukan besar sangat kan. Macam buang masa je. Jujur macam tu. Kita ada ni je. Ini pun dah okey lah gaji. Lah, lagipun ni main online je. Dia bukan perlu nak susah-susah pun. Yelah. Alah, sebab dia punya macam iklan, dia orang sediakan tau. Kita tinggal post je tau. Tu senang sebab aku try cuba tadi dapat juga seorang customer. Aku baru je masuk ni. Ada yang nak ikut tak? Cuma lah nanti. Yelah, kalau nak beritahu aku eh. Nanti duduk bawah aku eh. Mia. Mia nak ikut tak? Nak join tak? Tak nak lah. Mau masa je. Senang je sebab ayat-ayat iklannya dia orang dah bagi. So kita tinggal post je. Commission tinggi tau. Sebab lagipun dia tak kacau waktu kerja kita lah. Kalau COD ke kan boleh buat malam. Malas lah. Yalah tak apalah kalau macam tu. Aku try jalan dululah kalau okey nanti. Aku cakap eh. Okey. Okey. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senang. Ah, ya. Ejen Jamu Warisan. Ya, saya Ejen Jamu Warisan. Saya nak cuba dua botol boleh? Boleh. COD mana, Kak? Baik lagi. Awak boleh ambil COD kan? Okey, boleh. Nanti selepas pukul 8 malam ya, Kak. Saya COD. Okey, boleh. Okey, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Apa? Saya jual, ya. Okey, saya jual. Alhamdulillah, dah 3 botol hari ni. Commission dah RM45, 3 botol. Yes! Eh, Jen, masa kerja mana boleh ni lain customer? Oh, kan tak. Customer luar, bukan customer kedai kita. Sorry, Amia. Bukan aku angkat call je. Aku tak ada WhatsApp lagi pun sebab aku tak ada buat marketing online sangat. Hari ni, pagi tadi je. Habis kerja, kamu boleh call balik? Yalah, sorry lah. Kau jangan sampai aku cakap dengan bos. Sorry, janganlah cakap dengan bos. Aku cuma angkat call sekejap je. Sorry, okay, aku sambung kerja balik. Dan hatiku senang menumpang atas dunia. Ikatan yang tulus di hati. Alhamdulillah. Ya Allah, sel hari ni yang tulus di hati kelima sebagai penyesal. Ya, aku pergi tanah sekejap. Ha? Tanah sekejap. Tulus di hati. Weh, kau tak rasa something ke? Something macam mana? Tak lah, tadi aku tengok Ijam bawa duit banyak gila kot. Aku rasa beribu tu. Itulah, takkanlah jual jamu dapat save RM1,000 macam tu. Tu aku tak percaya ada. Kata malam ni, kita reki ni. Sebab malam ni, dia ada nak hantar barang dekat customer ni. Hantar dia jual dadah kot. Tu fikir macam tu ni. Tak boleh malam tu reki. Perempuan tu. Pakai pudar pula tu. Itulah. Rompong pun tak ada dalam sekarang. Shhh.
hujan kan. Anak, aku dah cakap dah. Dia juga dah ada ni. Tengok. Dengan mamat macam macam bertagih. Tengok juga kan. Banyak kan. Dia juga dah ada ni. Ya, tak saja lah Ijan buat macam ni. Agak lah. Sanggup dia kan. Morning guys. Sebagai hiasan. Yep. Ni kunci kereta Alphard kan? Ah, ya. Yang kat bawah tu kereta kau ke? Haa, Alphard yang baru tu. Serius Awey? Dah, aku baru je beli. Kan kau sama-sama dengan kita orang. Kerja editing, takkan mampu beli Alphard? Oh, kan aku cakap dengan korang yang aku ada join ejen jamu warisan. Takkanlah jual jamu untung berapa sen macam tu dapat beli Alphard. Alphard ni apa? 380,000 kot. Bukan macam tu. Okay, komisen kat jamu warisan ni sebenarnya kalau korang ambil makin banyak makin untung. So sekarang ni aku jadi stokis sebab aku buat sale banyak. So aku sekarang ambil dalam bilangan banyak tau. So untung aku ni banyak. Lepas tu aku kalau hidup harian aku, aku pakai duit gaji je. So duit jadi ejen jamu ni tak pakai. Aku buat beli kereta lah. So lah cakap korang tak nak ikut, tak nak join. Tak nak lah. Nah, aku sambung kerja dulu eh. Okay. Sebagai ikatan. Wei. Sen. Kak tahu tak? Sejan. Alphard dulu. Ya tak. Gila. Yang tu. Oh tak kau. Alphard dia. Aku dah tanya kat dia. Wah, aku cakap dengan dia tak pernah gaji detail dengan dia punya komisen yang sebelum beli Alphard. Mahal kot Alphard, $380,000. Macam betul lah. Macam betul. Macam betul. Okay. Lepas tu lah, kereta pergi dulu. Bila dia kerja malam-malam ni. Kerja apa yang hantar barang malam-malam? Saya jual dada je. Pati yang sering berdiri menunggu kesudahan berlalu jika menunggu rasa jual.
apa je ni? Wah, macam tu ni. Wah, aku dah geram sebenarnya dengan dia ni. Jom lah, keluar dah. Stop, kira stop. Wah, banyak lagi stop. Woi, kau ni aku geram dengan kau ni. Weh, kau ni sama macam dekat kau tahu tak? Dah jauh dadah. Kau ni, aku dah geram dengan kau. Jap, sabarlah. Apa ni tiba-tiba serang aku macam ni? Tanya tidak, salam tidak. Ingat aku tak tahu kat luar kau buat apa. Weh, aku buat apa? Aku jual jamu je, Dok. Ya, aku nampak kau jual dadah lah. Kakak perempuan pun kau jual dengan benda ni kau ni. Weh, tak. Kau salah faham ni. Kau ni. Bodoh, bodoh. Hati kau, hati kau. Hancar kejahatan. Lagi dayus. Awak okey tak? Bang, kau masuk ofis aku macam ni. Cuma sabar, duduk dulu. Sabar, okey. Kau nak tahu sangat kan? Sini dulu. Kau tenang, dengar dulu. Tak payah tipulah. Kau nampaklah apa kau buat tengah malam hantar barang. Takkan kau jual jamu ni beli alfai? Itu orang puluh lah kau. Astagfirullahaladzim. Kenapa tu kau jual jamu? Kau akan barang dah baik kau sang. Ni aku benda banyak barang. Tak tahu dadah kot. Kau nak tahu sangat apa dalam beg aku eh? Buka lah! Ni, tengok. Ni, dadah. Nah, tengok. Ni, dadah tang mana? Dadah tang mana ni? Korang tengok aku punya meja ofis, aku punya store, semua jamu. Semua jamu. Kau tengok sini, semua packaging jamu. Ya, dulu aku ada ejen. Aku dari ejen, aku jadi stokis sekarang ni. Ini adalah office store aku. Aku sebagai stokis. Sebab tu kenapa aku boleh banyak duit sekarang? Kenapa aku boleh beli Alphard? Sebab aku dah jadi stokis, pengeluar, pemborong. Aku dapat income lebih RM10,000 satu hari. Tak percaya? Aku tak marah korang, tapi jangan korang serang aku macam ni. Ya, aku tak pernah cerita dengan korang. Aku dah ada office, aku dah ada gudang sendiri. Astaghfirullahaladzim. Weh, serius lah. Kau jual barang ni? Ya Allah, aku nak tipu buat apa? Kau stokis ke? Ya, aku stokis jamu dah. Tapi takkan kau jual jamu dapat sikit baik macam ni? Ginilah, aku terangkan dengan kau eh. Okey, ginilah Mia eh. Semua jangan salah faham. Aku takkan ganggu waktu kerja aku. Walaupun benda ni part time. Tapi part time aku melebihi dari gaji sebulan aku satu hari. Sebab apa? Aku bermula dari bawah, dari baby agent. Dari 5 kotak aku modal 10 kotak sampai 50 kotak. Sebab seronoknya jamu warisan ni, kalau korang ambil secara banyak, korang dapat harga murah. Komisen dia bagi tinggi. Sebab company jamu warisan ni nak tolong kita anak muda, anak Melayu ni. Sebab tu aku cuba ubah nasib. Dikala korang malam tengok bola, main game. Aku marketing online, aku COD. Kenangan yang telah berlalu takkan ku lupa. Hanya engkau yang aku mau. Sudah tentu kisah cintaku bersamamu tidak sempurna. Walau apapun kita tetap akan bersama. Hariku lebih indah. Alhamdulillah. Malam COD.
Lepas tu online je dekat Facebook. Main-main handphone dapat SIM. Postage lain. Hei, kira tak sia-sia aku join jamu warisan ni. Yalah, bakal tempatan orang nak sibuk raya, tak nak sibuk dalih. Kalau aku pilih duduk rumah relax, aku tak dapat duit. Kalau aku pilih COD dan marketing online, aku dapat duit lebih. Betul lah orang kata, nak rezeki lebih kena usaha, kena rajin je. Tapi tak sangka semudah ABC je jadi ejen jamu warisan ni. Untung banyak lah. Alhamdulillah, semua tu rezeki Allah. Eh, Wang, sini lah. Wang, bapak ni banyak setahun kau. Banyak kan? Ha. Kalau korang nak tahu, dulu aku ejen dan sekarang aku jadi stokis besar. Ha, ini semua ofis aku. Boleh, aku pun nak jadi ejen kau. Aku tengok kau senang. Nak jadi ejen kan? Aku pun nak senang macam kau juga. Alhamdulillah, masih ada lagi orang berfikiran positif macam kau. Nak ubah nasib kena positif, jangan negatif. Bolehlah, jom lah daftar jadi ejen aku. Jom. Lain kali kalau korang nak tanya apa-apa dengan aku, tanya. Jangan serang aku macam ni. Dulu aku pernah ajak korang kan, tapi korang tak nak. Lepas tu, bila aku ada duit banyak macam ni, korang tuduh aku jual dadah. Ini semua duit jamu. Aku nak nasihat korang eh, korang jangan judge terlalu awal. Korang kawan-kawan aku sepatutnya lagi percaya aku. Ni aku tak sangka, kawan-kawan aku sendiri satu ofis, kalau orang luar cakap aku jual dadah, aku boleh terima lagi. Tapi kawan-kawan ofis aku yang hari-hari nampak aku, kau nampak aku jual ni, bawa jamu ke ofis hari-hari pun korang boleh tuduh aku jual dadah. Lagikan orang luar yang tak kenal aku, yang cuma nampak aku banyak duit, kau pun ada orang tak tahu, dia orang kata aku jual kapal lah, kapal terbang, kapal angkasa kaya. So korang kawan aku, jangan lagi terus berfikiran negatif dekat orang lain. Eh? Tak adalah Jan, mana tahu kau jual benda ni nak kaburi mata orang je. Kau jual dadah tapi kau jual jamu ni sebab nak tutup kabun kau punya kerja. Astaghfirullahaladzim ya. Sebenarnya kan, kita punya masyarakat ni kan, bangsa kita lagi-lagi anak muda ni, sifat kotor, iri hati dia macam ni lah yang paling teruk dan merosakkan bangsa sendiri sebenarnya. Korang tahu, aku satu botol untung RM20. Satu hari aku jual berapa ratus kotak, berapa ratus botol. Satu lagi, panjang kali dengan kru Evan, RM40 baik untung sebotol. Kau tengok aku kerja macam mana, pendapatan aku satu hari berapa. Eh, korang ingat jual dadah je untung, jual jamu ni tak untung. Habis kalau tak, macam mana founder ni boleh kaya? Habis dia jual dadah. Astaghfirullahalazim, korang ni. Sebenarnya aku jujur dengan korang eh, masyarakat kita ni banyak jatuh kerana bangsa sendiri. Tak boleh tengok orang lain senang. Ada je yang benda yang iri hati dan kata-kata teruk, busuk. Boleh tak korang positif? Bangsa sendiri naik, tepuk tangan. Lagi upkan, bukan downkan dia. Macam mana bangsa Melayu kita ni nak maju? Kalau dah sesama menjatuhkan, tak boleh tengok member senang sikit. Orang Melayu senang jual dadah, jual perempuan, isap dadah. Habis aku bersekang mata COD, aku buat marketing online ni, korang kata aku isap dadah lah. Astagfirullahalazim. Ginilah, kalau korang nak betul tahu keuntungan jadi ejen jamu warisan ni, korang join aku. Sebulan je join aku. Kalau kau rasa okey, korang teruskan. Kalau korang rasa malas, it's okay. Setuju? Setuju Jan, aku nak join kau. Mana tahu jual jamu ni mengubah nasib aku. Bukan mana tahu, memang mengubah. Sebab aku sendiri dah boleh beli kereta 4. Alhamdulillah. Dah, tunggu apa lagi? Dah, kumpul sini. Aku terangkan dengan korang macam mana cara nak jadi ejen. Okay guys, so korang jangan pernah buruk sangka dengan kawan sendiri ataupun dengan masyarakat sekeliling. Jika dia seorang yang berusaha keras dan korang menuduh dia buat yang bukan-bukan, korang ingat, tanggung di akhirat sebab kita orang Islam. So guys, jika video ini bermanfaat, tolong like, comment dan share. Dan jika ingin menjadi ejen jamu warisan, tap untung yang pas. We'll be right back.
kita akan senang.